Ini ada peredam lagi. Peredam yang dratnya di tengah. Jadi nanti enggak langsung dratnya di samping tapi di dalam. Masuk sekitar 7 cm atau 8 cm. Kalau Anda punya masalah dengan peredam, takut peredamnya begitu dilepas, dipasang lagi enggak senter. Beli baru tapi dipasang enggak jelas, miring kanan miring kiri. Harus dipikir, harus dibetulkan. Atau enggak senyap, enggak ada garansinya, enggak bisa dibalikin. Percuma. Kenapa dratnya di tengah? Ini untuk memperkuat pemasangan peredam pada laras. Jadi kalau kena benturan aman, lebih kokoh tutupannya. Ini misalkan ada limit pakai kondom OD 19. Ini ada macam-macam, dari mulai OD 16, 19, 22, 25. Jadi kondomnya OD berapa, total panjangnya 30 cm panjang peredamnya. Ini kalau larasnya pakai kondom OD 19, kita tinggal pilih yang OD 19. Nah, lebih kecil, nanti dia masuk ke sini. Nah, begitu masuk, dratnya di dalam. Nah, ini posisinya di sininya nggak bisa goyang-goyang kenceng. Ini masih bisa keluar masuk ini. Nah, ini drat, ini masuk segini. Masuk, baru kita putar. Nah, posisi di sini kuat, dratnya di tengah juga kuat. Suaranya meredam sampai 80%. Beda di masing-masing senapan, nanti suaranya beda. Tergantung Anda puas atau tidak. Kalau puas baru dibayar, kalau nggak puas kirim balik aja. Enak. Ini peredam Angel. Gak usah takut pelurunya nabrak. Kalau punya peredam yang lebih senyap dari ini, kembalikan aja. Tapi kalau ini lebih senyap dari peredam yang dimiliki, silahkan dibeli.